silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis. Klik notifikasi lonceng juga. Like, komen yang mantap, dan bila berkenan bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya ya. Thank you, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu kembali dengan saya di channel Kasuekun, channel seputar hobi traveling, kuliner, dan unboxing dan lain sebagainya lah pokoknya. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya baru saja membeli salah satu sepatu. Salah satu sepatu yang nanti akan saya gunakan untuk keseharian saya lah, kalau seperti itu. Ya, jadi ini dia sepatunya, udah datang dan saya beli tetap di online shop ya, dengan harga yang lumayan murah harganya. Langsung saja kita lihat, kita buka dan kita lihat seperti apa isinya. Yuk, mari. Oke, teman-teman semuanya, ini dia boxnya. Langsung saja kita buka ya, atau paketannya kita langsung saja buka. Ini yang pengirimnya JNE, dan kita lihat di sini teman-teman semuanya, ada dari Lazada saya, dan di sini sepatu badminton terbaru terlaris RS ya. Oke, langsung saja kita buka ininya teman-teman. Si plastiknya kita pinggirin dulu. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. Wow, mantul ya. Ini kardusnya biasa aja teman-teman, nggak ada merek ya, tuh seperti ini. Dan kita lihat, wow, luar biasa. Ini adalah produksi dari dalam negeri teman-teman, jadi kita harus mencintai produk dalam negeri ya, atau I love produk Indonesia. Nah, seperti ini ada tulisan, ada tulisan Super Series 620 RS ya, seperti itu. Oke, jadi mereknya apa nih ya, kita lihat di setelah buka plastiknya dulu ya. Ini kita lihat plastiknya dulu, buka dulu plastiknya. Oke, nah ini dia teman-teman semuanya. Wow, sepatunya luar biasa bagus. Di sini sih ada tulisan Aeros. Di sini labelnya si RS ya, size-nya 44, yang paling besar ini. Di atasnya lagi kalau nggak salah ada yang 45 ya. Nah seperti ini, dan ini tetap bahannya yang bagian sini kayak kanvas teman-teman ya, bahannya dialus empuk, ada busanya di dalamnya, dan ini sepertinya kulit sintetis ataupun alep ya, kayak gitu ya. Ini seperti ini, di sini ini ada jahitan. Sedangkan di bawah kair, di bawahnya itu ini ada karet teman-teman, di bawah dari si sepatunya. Dan ini juga karet tapi di model ya, di model kayak kuning-kuning kayak gini dia, supaya nggak licin sih sebenarnya sih fungsinya tuh ya, seperti ini. Dan ini juga lemnya saya rasa kuat ya, kalau misalnya mau nggak kuat lagi, kalau misalnya mau kuat lagi dikasih sol ya, di sol ininya keliling bagus ya. Kalau dipakai aktivitas setiap hari ya kayak gitu kayaknya sih harusnya ya. Oke, jadi seperti ini bentuknya, dan ada lagi yang satunya itu warnanya merah teman-teman. Kita lihat di bagian penutup dari si kakinya, ini ada tulisan Super Series 620 RS ya. Oke, kita lihat di sini juga ada si tali untuk pengikatnya, dan di dalamnya warna hitam, ada tulisan sama juga Super Series 620. Ini bisa dilepas enggak nih? Ya, ini bisa dilepas kalau misalnya mau dicuci ya. Oke, kita lihat juga satunya. Satunya juga sama di sini, talinya sini ya, dua di sini semua. Tuh ada RS juga, dan jahitannya sih cukup lumayan bagus, tapi kalau lihat di sini agak kurang ya, sedikit aja. Tapi nanti ini ketutup sama tali sih. Yang ini juga sama nih kayak gini. Tapi is okay lah. Ini harganya di bawah 100.000 teman-teman. Kalau pengen tahu ini harga aslinya segini. Nah nanti link pembeliannya saya disertakan di link. Di deskripsi dari video ini ya, saya kasih linknya tuh, mantul, keren. Biar teman-teman kalau misalnya mau beli yang model merek ini, jangan sampai nyesel ya. Ini detail dari deketnya teman-teman, tuh bagus banget, halus banget ya, seperti ini. Wow, luar biasa. Dan ini juga sama,
Tuh, sepatunya sama. Wow. Oke ya, teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Kacung Ekon, silahkan subscribe. Klik notifikasi loncengnya, komentar yang mantap teman-teman. Dan bila video ini bagus dan bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman sobat Kacung Ekon yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Silahkan klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Klik notifikasi lonceng juga. Like, komen yang mantap. Dan bila berkenan, bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya ya. Thank you.